Kitab Mazmur pasal 3. Nyanyian Daud yang ditulis ketika dia melarikan diri dari anaknya, Absalom. Tuhan, musuhku sangat banyak. Banyak orang bangkit melawan aku. Mereka menganggap Allah tidak mau menyelamatkan dia. Selah. Tuhan, lindungilah aku. Bawalah kemuliaan untukku. Engkau memberikan pengharapan kepadaku. Aku akan berdoa kepada Tuhan, dan Dia akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku dapat tidur dan beristirahat, dan tahu aku akan bangun, sebab Tuhan melindungi dan menjaga aku. Jadi, aku tidak takut terhadap musuhku, walaupun mereka beribu-ribu mengepung aku. Bangkitlah ya Tuhan, Allahku, datang dan selamatkanlah aku. Jika engkau memukul wajah musuhku, engkau akan mematahkan kedua giginya. Tuhan, kemenangan adalah milikmu. Betapa baiknya engkau terhadap umatmu. Selah.